Assalamualaikum sobat, saya akan membuat kumbang ula Jerman lagi. Ini apa? Sisa dari ulat yang pembibitan sebelumnya. Seperti biasa, wadahnya dipasang lagi ke dalam bak plastik. Jadi ini cara membuat kumbang ula Jerman ya sobat. Begini terus menerus siklus daripada ulat Jerman. Dari ulat ini, ulat yang sudah dewasa ini nanti dijadikan kepompong. Setelah jadi kepompong, jadi kumbang. Kemudian kumbangnya bertelur, jadi telurnya keluar, jadi larva. Kemudian larvanya jadi ulat dewasa sampai seperti ukuran ini. Ini khusus untuk dibibitkan, jadi ukurannya agak besar. Kalau yang untuk dijual itu ukuran sedang sudah bisa dijual.
Oke sobat, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.